Aku sedih banget. Kayak gigi konsepnya piye, Bo? Towing. Jadi motor numpak storing, numpak towing, towing numpak towing. Jadi nowing towing, towinge nowing storing, storing nowing motor. Beh, bingung aku. Towing. Ais, pokoknya is ngono iki lah. Mantap iki. Berbicara mengenai sopir truk, memang ada banyak sekali cerita untuk dibahas. Seperti beberapa momen sopir truk berikut ini yang mengalami kejadian tak terduga ketika sedang bekerja. Kali ini kita bakalan bahas 3 momen tak terduga truk yang terekam kamera. Salah satu skill wajib yang harus dimiliki sopir truk adalah skill mengira-ngira yang tepat dan presisi. Karena kalau tidak, maka kejadian nyangkut bisa saja terjadi. Seperti sopir truk berikut ini yang berakhir kena masalah karena menyangkut karena salah perhitungan. Ini Pak, supirnya ini Pak. Berdua. Para sopir truk juga sering melewati jalan dengan kondisi yang sangat berbahaya dan menakutkan. Mulai dari jalan yang super licin, jalan tanjakan berbahaya, hingga jalan yang sangat tak layak. Lihatlah momen bikin geram berikut ini. Di sebuah jalan yang terkenal dengan tanjakannya yang sangat sulit, sudah sewajarnya untuk para pengendara agar saling memahami dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Namun pada momen yang satu ini memperlihatkan seorang pengendara mobil hitam yang sukses besar membuat geram siapapun yang melihatnya. Coba kalian perhatikan.
Apapun jenis kendaraannya memang akan memiliki risiko tabrakan ketika berkendara di jalan raya. Tak terkecuali dengan para sopir truk berikut ini. Dorak kecil lah, Mas. Aku tak ketabel ban. Video kan aja, Pak. Iya, untuk anu bos ya. Laka-laka. Diajar mobil paket. Sungguh malang sopir truk yang satu ini. Ketika sedang minggir dan berhenti, siapa sangka dirinya malah menginjak emas 24 karat yang berada di pinggir jalan. Dan karena hal tersebut, si sopir merasa sangat bahagia dengan apa yang telah ditemukannya. Goblok! Tai saya monyet! Ya, kaidek! Goblok! Monyet! Ya, saya mengisi! Monyet yang nungising, bah, mau digubuk anjing senang lagi, ah, bah, paduli anjing. Sudah menjadi rahasia umum kalau para sopir truk memang sering menjadi incaran para preman, bahkan oknum berseragam untuk dirampas uangnya. Namun sopir yang satu ini sempat membuat heboh jagat dunia maya karena kepintaran serta keberaniannya. Terlihat dalam rekaman video, si sopir nampak diberhentikan oleh beberapa petugas dishub. Namun siapa sangka si sopir truk ini ternyata mampu membuat para petugas di sub yang memberhentikannya ciut dan pucat mukanya. Iya, Bapak minta surat kan? Ayo, SPT-nya mana? Perwiranya mana? Ayo, ada apain? Sini, Pak. Ayo.
Ini memberhentikan saya ini ya, ada acara apaan ini? Itu bagiannya apa, Pak? Ya kalau nggak salah jangan nggak apa-apa, ini tempat umum, tempat umum. Ya, ini buat bukti aja. Buat video ada izinnya nggak? Nggak ada izin. Ini tempat umum, Pak. Aturan dari mana? Sekarang saya tanya aturan dari mana? Iya. Oh, nggak ada. Video. Itu kalau di rumah Bapak saya minta izin. Oh. Ini di tempat umum, Pak. Kan, nah, petugas. Iya. Menanyakan surat-surat. Nah, sekarang surat-suratnya hidup, udah. Iya. Jalan lagi gitu. Saya kan juga punya hak. Iya. Bapak memberhentikan saya. Iya. Ini acaranya operasi apa? Kalau operasi perwiranya mana? Surat perintah tugasnya mana? Kan saya cuma nanya aja surat-surat. Iya. Bapak enggak kalau hidup? Ada saya surat-surat, ya. Sekarang saya kalau Bapak nyetop saya juga mau bukti. SPT-nya tunjukin aja. Enggak apa-apa, Bapak nyetop saya juga berhenti kan? Saya enggak ada ini. Benar enggak Bapak muatannya? Ini kosong, Pak. Iya, muatannya. Ini kosong. Ini ayam, Pak. Susu 8, Pak. Iya, muatannya. Bukan 9, Pak. Benar. Hah? Benar enggak? Iya, benar. Enggak. Hah? Ini ayam. Enggak. Bukan barang berat. Tonase itu di bawah 3 ton. Iya. Iya, saya juga. Iya, betul. Di sini kan saya coba pengawasan. Iya. Surat-surat. Kalau surat-surat ada. Boleh. STNK, SIM ada. Iya. Sekarang kalau Bapak nyetop saya kan juga punya hak, ya kan? Surat perintah tugasnya mana, nyetop saya apa? Tunjukin, ya boleh, boleh. Enggak apa-apa, saya juga enggak lari, enggak, saya langsung mikir kan, ya. Iya, saya ngerti Bapak maksud Bapak apa gimana, saya ngerti. Ya. Di sini cuma berhenti, surat-suratnya lihat, kalau hidup, udah jalan. Nah, sekarang gitu, Bapak mau lihat, saya juga mau lihat, gitu aja. Gimana? Ya udah turun aja, di dalam ada suratnya. Kalau mau. Oke, Bapak nyetop saya di sini. Iya. Unjukin saya di sini udah. Nanti saya tunjukin surat-suratnya. Iya, ngerti saya. Ya, udah, gitu aja. Sekarang saya cuma lihat aja surat-suratnya. Hidup apa enggak? Nah, kalau sekarang hidup, ya gini aja, cuman, Pak. Ya. Cuma lihat dong hidup apa enggak, kalau hidup udah jalan. Nah, doang. Sekarang gitu saya cuma mau lihat surat perintah tugasnya, Pak. Iya. Udah itu doang. Di dalam ada di dalam. Bapak nyetop saya di sini kan? Tunjukin saya di sini aja udah. Nanti saya tunjukin surat-surat saya. Ya, udah tahu, gitu aja. Tahu saya juga, Pak. Tahu. Saya juga udah tahu seperti apa namanya itu kalau berhenti di jalan jadi saya itu juga tahu. Iya, saya juga paham, Pak. Ya, sekarang Bapak mau tunjukin surat-suratnya, saya tunjukin. Kalau enggak saya jalan, saya juga enggak tunjukin surat-surat saya. Nah, sekarang saya nanya ke Bapak, Bapak izin enggak buat video ini? Enggak, karena sekarang soal video ya, Pak. Ini tempat soalnya umum. Saya tahu. Wartawan aja. Bikin video mau bikin foto. Boleh. Kerja. Sekarang saya sebentar saya tanya dulu ya, undang-undangnya apa? Saya videoin Bapak di tempat umum. Hah? Tunjukin aja undang-undangnya saya tempat umum turun aja di dalam. Enggak, Bapak kan tetap saya di sini kan, gitu loh, iya. Pak. Sekarang kalau mau Bapak lihat surat-surat apa soal masalah video, kalau mau tahu turun aja. Nah, udah Bapak tetap saya di sini, tunjukin di sini, udah selesai, Pak, urusannya. SPT tunjukin saya di sini, saya tunjukin surat-surat, beres. Apa? SPT-nya tunjukin. Bapak nangkap memberhentikan saya di sini, SPT-nya tunjukin kalau operasi. Kalau enggak ya ini surat-surat juga saya iniin, saya lihatin nanti. Ya udah kalau mau tahu, iya. Enggak, Bapak nyetop saya di sini, tunjukin di sini aja. Kan saya cuma di sini cuman berhentiin nanya doang kalau udah beres kan? Iya, saya juga mau lihat doang. Beres sudah. Bapak tuh videoin ada izin apa enggak? Udah, nah, kalau aja. Soal video, Pak. Sekarang semua gini. Orang juga. Wartawan juga udah pada tahu, Pak. Iya, saya paham. Wartawan juga pada izin. Iya, gini aja. Ke petugas yang lain juga, Pak. Iya, kalau itu wartawan. Sekarang gini. Ini di tempat umum bukan? Hah? Saya tanya ini tempat umum bukan? Tempat nah, ini. Tempat umum ada undang-undangnya enggak mau videokan? Ada. Ayo coba buktiin. Hanya. Ayo. Kita ambil aja HP. Searching di Google lah ya. Ayo. Enggak usah di sini aja, Pak. Di sini aja. Enggak mau. Bapak tetap saya di sini. Ayo di sini. Ya udah di sini. Ayo di sini aja. Di sini aja unjukin. Gampang kan? Nah, sekarang gini aja udah suruh nunjukin. Ayo. Ya gimana ini? Oh, kalau mau jalan aja. Oke. Nah, iya makanya kalau Bapak ibaratnya ibarat gini aja, Pak. Tak bisa dipungkiri kalau para sopir truk sering kedapatan melakukan muatan berlebih.
Entah apapun alasannya, hal itu memang sangat berbahaya terlebih bagi sekitar dan juga si sopir itu sendiri. Dan ini beberapa momen yang menunjukkan truk overload yang berujung petaka. Itu tadi 3 momen tak terduga truk yang terekam kamera. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.